peruntukan yang kita terima ini tidak sesekali akan melibatkan, memberi kesan kepada bantuan-bantuan kepada rakyat. Dana raya diteruskan, dana pakaian sekolah, dana remaja, hari ini kita tak kompromi, terus akan diberi. Peruntukan untuk baiki rumah, peruntukan untuk MPR, Majlis Perundingan Rakyat, projek-projek kecil yang menjadi touch point ini tidak akan berlaku pengurangan. Ini akan diteruskan. Cuma yang saya beritahu tadi, yang kita akan untuk sebagai langkah perjimatan, adalah beberapa perkara yang kita telah ambil, dan ini akan diambil tindakan oleh Dato' SL. Termasuk perjimatan penggunaan elektrik, perjimatan penggunaan petrol, dan juga allowance overtime dan sebagainya, ini akan dikurangkan. Dan juga termasuk juga makan-makan untuk lepas pada mesyuarat, kita dah tidak ada lagi. Saya dah beri arahan bahawa tidak ada lagi penyediaan makan untuk selepas pada mesyuarat. Jadi ini semua kita berhentikan. Supaya ini kita ambil langkah. Dan kita juga akan kurangkan, termasuk juga rombongan-rombongan ke luar negara pun, untuk ini akan dikurangkan semaksimum yang boleh.